5 gol bersarang hasil pertandingan timnas Indonesia U20 versus Vietnam. Indonesia menang. Namun sebelum lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama. Berikut kami sajikan hasil skor akhir pertandingan timnas Indonesia U20 versus Vietnam U20 hari ini, Minggu 18 September 2022. Terpantau pertandingan malam hari ini, timnas Indonesia U20 berhasil unggul dengan 3 skor pada babak kedua. Pada babak pertama, kedua tim masih kuat dengan skor imbang yaitu 0-0. Namun pada babak kedua, skuad merah putih berhasil membobol gawang kiper Vietnam dengan mencetak 1 gol pada menit ke-50. Tak lama kemudian, tim Vietnam U20 juga berhasil membalas tendangan ke gawang timnas Indonesia U20 dan akhirnya skor imbang 1-1. Pertandingan malam ini antara timnas Indonesia versus Vietnam U20 sangat sengit dengan kekompakan tim masing-masing. Pada menit ke-65, Vietnam U20 kembali mencetak gol untuk yang kedua kalinya. Setelah fokus kembali, timnas Indonesia berhasil mencetak 2 gol pada menit ke-68 dan 71. Hingga berlanjutnya pertandingan di babak kedua ini, skor yang diperoleh timnas Indonesia melawan Vietnam yaitu 3-2. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyaksikan video ini dan jangan lupa pantau video kami yang selanjutnya.